Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani sepakat untuk senantiasa membangun komunikasi politik demi kepentingan bangsa. Hal ini disampaikan usai pertemuan yang berlangsung di kediaman Prabowo di Hambalang Bogor, Jawa Barat, pada hari Minggu 4 September 2022, di mana keduanya berkuda dan makan bersama serta melakukan diskusi empat mata. Usai pertemuan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo memberikan keterangannya bahwa antara dirinya dan Puan Maharani sepakat terus bangun komunikasi politik dengan terbuka. Prabowo juga mengungkapkan kedekatannya itu sudah turun-temurun tiga generasi, termasuk dengan keluarga Megawati sehingga pertemuan hari ini bukan pertemuan baru. Dari Bogor, Jawa Barat, reporter Jubir TV, Lilis Lidianingsih, melaporkan.